Hai, aku Anita. Aku akan mereview film dari segi tata artistik. Ditonton ya. Jadi, kali ini aku akan nge-review film Posesif. Posesif adalah film drama Indonesia yang disutradarai oleh Edwin serta dibintangi oleh Adipati Dolken dan Putri Marino. Putri Marino sebagai Lala Anandita dan Adipati Dolken sebagai Yudis Ibrahim. Film Posesif dirilis pada 26 Oktober 2017. Lala Anandita adalah siswi teladan di sebuah SMA Jakarta, juga seorang atlet loncat indah yang dilatih oleh ayahnya sendiri. Ketika Lala bertemu dengan murid pindahan baru di sekolahnya bernama Yudis, akhirnya mereka berpacaran. Ayah Lala tidak keberatan putrinya mulai berpacaran, tapi ia merasa perhatian Lala yang selama ini didapatkan secara penuh mulai terbagi secara drastis. Ketika Lala dan Yudis telah lulus SMA, kenyataan datang bahwa Yudis harus kuliah di Bandung, mengikuti tradisi keluarganya. Sementara Lala diterima beasiswa atlet loncat indah di Jakarta. Nah, di scene ini karena sedang dinner, untuk kostum dan set artistiknya bagus, rapih, dan terlihat romantis. Scene ini memang dekorasinya tidak semewah pesta ulang tahun, tapi untuk permintaan maaf, dekorasi ini lebih dari cukup. Kalau untuk scene ini, menurut aku makeup lebam di matanya agak terlalu over, sehingga tidak terlihat natural. Nah, di scene ini, untuk kostum, makeup, dan propertinya cukup bagus karena perpisahan sekolah pada umumnya di tahun 2017 memang seperti ini. Jadi segitu dulu untuk review film kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.